ada pantun nih pemirsa. Bang Mamat nginjek beling, bukannya sholat malah maling. Pantun ini cocok banget nih pemirsa sama kelakuan seorang wanita yang terekam kamera pengawas saat membobol kotak amal di dalam masjid di Jalan Cuknyadin, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Wanita ini beraksi saat masjid sepi usai sholat zuhur. Setelah gembok terbuka, pelaku sempat terdiam saat melihat isi kotak amal yang hanya terdapat uang receh. Bukannya membatalkan aksinya, pelaku justru mengambil ember di sekitar masjid untuk menguras semua uang koin tersebut. Pelaku bahkan nekat memasukkan sebagian badannya ke dalam kotak amal. Hadodo, kalau butuh uang kerja tuh mbak, bukannya malah ngeruk isi kotak amal. Karena sudah diambil sehari sebelumnya, akhirnya dia ngambil sisa-sisanya aja. Nah, dia sampai dia memasukkan tubuhnya ke dalam kotak. Pelakunya wanita pak ya? Wanita. Kenal nggak pak warga sini bukan? Bukan, kami berindikasi itu bukan warga sini. Pencurian uang kotak amal ini sudah 3 kali terjadi. Pengurus masjid berharap polisi bisa menangkap pelaku yang wajahnya terekam jelas di CCTV. Tuh kan, kelihatan?